intronya mantap. Halo, selamat pagi. Kita harus bersemangat pagi. Walaupun di sore hari, siang hari, dan malam hari, kita tetap bersemangat seperti di pagi hari. Bagaimana kabar Anda semua, teman-teman, saudara-saudara, bapak, ibu, dan semua yang ada di Indonesia Raya? Baik-baik saja? Ya, pasti baik ya, walaupun hashtag di rumah saja. Pertama-tama, saya akan mengenalkan diri. Nama saya Angga, dan di sini saya sebagai seseorang yang membuat video tentang video COVID-19 atau sebut Corona. Jika mendengar kata-kata Corona, tidak asing lagi kan di telinga kita? Sebuah virus yang sangat mematikan dan sangat berbahaya. Sebab itu, pemerintah di Indonesia melockdown seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Dilibut dari kompas.com, update virus Corona di dunia 11 April 2020 sebanyak 1,6 juta kasus, 3.076.106 sembuh, 102.659 meninggal. Dan sedangkan di Indonesia pada 8 April 2020 total jumlah kasus positif corona yaitu hampir menyentuh angka 3.000. Sudah banyak kan 3.000 itu, seperti lagu I Love You 3000. Dan tidak hanya itu saja, banyaknya mitos beredar tentang corona seperti mitos masker dapat melindungi dari virus. Tapi di Indonesia pemerintah dianjurkan untuk pakai masker kemana-mana. Dan mitos yang kedua, pasien COVID-19 sudah pasti meninggal dunia. Mitos ketiga, mitos tidak aman menerima paket dari Cina, seperti menerima box itu tidak boleh mitosnya. Seperti berita yang di medsos Instagram gitu ya, HP Xiaomi tidak boleh katanya. Mitos keempat, hewan peliharaan menyebarkan virus corona. Mitos kelima, mengonsumsi rempah seperti jahe, bawang putih, dan sebagainya mencegahkan virus corona. Mitos keenam, internal scanner mendeteksi virus corona. Internal yang biasanya dibuat di juanda gitu ya, yang di sini di kan kepala gitu ya, buat mendeteksi suhu jika dia virus corona, itu mitos katanya. Mitos vaksin pneumonia dapat cegah virus corona. Seiring menyebarnya virus corona, informasi mengenai virus yang berawal dari Wuhan, Cina, itu pun semakin bertebaran. Namun, tak semua informasi terbukti kebenarannya. Sejumlah informasi justru hanya hoaks atau mitos virus corona yang tak terbukti secara ilmiah. Diliput dari tim CNN Indonesia. Kebijakan sosial, distancing atau pembatasan interaksi sosial demi mencegah virus penyebaran seolah menjadi pisau bermata dua. Butuhkan untuk menjaga penularan yang semakin tidak terkontrol, tapi di sisi lain juga dampak buruk karena dapat mematikan pekerjaan-pekerjaan yang bergantungan pada interaksi sosial. Seperti pertama, pekerjaan di bidang kesehatan publik. Kedua, para pekerja sektor informal. Yang ketiga, seperti di bidang jasa. Keempat, buru-buru produksi. Yang terakhir, lima, pekerja lepas waktu atau freelancer. Diliput dari magdalene.co. Dan salah satu contohnya yang Nikita alami, ibu tiga anak itu mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta karena banyak pekerjaan yang harus dibatalkan. Sebab pekerjaan yang ia lakoni itu menggunakan off air. Dan yang ia katakan seperti gini, kan semua gitu. Terus kan gua kan sekarang kan ngelawak juga. Kalau ngelawak enggak ada penonton kan juga garing. Gimana gitu. Gua kayak nanti malam gua akan live tim cuman itu enggak ada penonton, kosong gitu kan. Itu juga mempengaruhi psikologis ya. Kita
ngelucu tapi gak kosong ada gitu, kayak nggak ada orang tuh juga nggak enak gitu. Itu aja sih doa gue, semoga Indonesia ini cepat selesai masalah coronanya. Di ratusan juta nggak nih, akhirnya banyak yang job di Jakarta. Oh iya, banyak. Kalau job sampai bulan April akhir tuh batal semua. Ratusan. Oh iya, lebih. Gue kan artis lumayan bayaran termahal. Iya. Berapa sih nih kalau sekali? Sekali terima tawaran. Tergantung eventnya, kayak offer gitu udah di atas spek. Kayak gue aja pekerjaan off-air banyak banget yang tercancel, ratusan juta rupiah. Gue kan artis dengan bayaran termahal sekarang. Tergantung eventnya. Gue kan artis dengan bayaran termahal sekarang. Tergantung eventnya. Kayak off-air itu di atas 100 juta rupiah. Kap saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 18 Maret 2020. Bukan tanpa alasan, pekerjaannya itu harus ditinggalkan mengingat pandemi virus corona di Indonesia. Diliput dari kompas.com. Apakah Anda semua merasakannya? Sama saya juga. Saya sebagai pelajar yang duduk di bangku SMK ketika di dalam kelas mendapatkan ilmu dan inspirasi baru dari guru-guru tersayang. Sedangkan sekarang rebahan di rumah saja. Setiap hari, setiap waktu, ya, karena pembatasan interaksi sosial demi mencegah virusnya menyebar. Benar dari kata satu sebab guru saya, guru kepariwisataan Bapak Rangga, seperti ini. Baru kali ini dalam sejarah uang dikongkon klimbrak-klimbruk mangan dulinan habis, tapi berguna bagi bangsa dan negara. Dan tapi ada benarnya juga seperti beliau katakan. Dulu aku bermimpi jika kaya mau di rumah saja. Makan, tidur, nonton TV, dan nikmati hidup. Ternyata mimpiku menjadi kenyataan sebelum kaya. Wah, ha, ha, ha. Mungkin maksud beliau adalah living like a boss, atau yang diartikan hidup seperti bos ya. Hidup di rumah, tinggal menyuruh-menyuruh, kita tinggal tiduran dan makan nonton TV. Karena belum jadi kaya, belum menjadi cita-citanya terkabulkan, sekarang terkabulkan sebelum kaya. Karena bosan di rumah dan mencoba cari inspirasi baru, saya pun ikutan bikin sebuah kata-kata inspirasi supaya diri saya sendiri bisa bangkit dari kemalasan yang tiap hari rebahan di rumah. Udah ngerasa punya segalanya, sampai lupa dengan goals atau cita-cita. Berjuang mati-matian saat nol, henti diam saat hampir selesai. Hashtag don't give up dari saya. Pastilah teman-teman pun punya kata-kata quotes atau inspirasi, bukan? Tulis di dalam komentar kata-kata Anda. Saya akan membaca satu persatu komentar Anda. Saya suka, saya akan like komentar Anda. Atau tulis semua pekerjaan apa aja yang kamu lakukan di rumah dari sekian lama di rumah saja. Dan bagi Anda editor, watch like video ini ya. Kalau Anda menggunakan lagu Play Alan Walker dan Alone Fit Avamax dari Alan Walker di dalam video Anda. Oke, mungkin itu semua cukup yang saya berikan kepada Anda. Saya harap Anda menyukai video saya yang saya buat hari ini, dan saya harap bisa berguna untuk semuanya. Sekian dari saya, nama saya Angga. Bye.